buat yang doyan kikil, doyan kulit sapi, ini sih nikmat banget loh. Togenya juga segar. Halo guys, balik lagi ke Kulineran Bandung. Kali ini aku nyobain mie kocok yang lokasinya hidden gem banget. Ini lokasinya ada di daerah parkiran BNI Asia Afrika Bandung. Mie kocok tanpa nama ini, walaupun kelihatannya sepi, namun pelanggannya malah kebanyakan orang luar kota. Waktu aku kesini, banyak yang lagi minum yang susah untuk dibawa ke Jakarta loh. Nah, spesialiti mie kocok di sini itu kikilnya. Kikilnya itu ukurannya memang gak biasa, besar banget. Dan untuk mendapatkan kikil itu, kamu wajib kesini sebelum jam 12 siang ya. Jualannya dari berapa lama, Bu? Saya sih nerusin dari dari siapa? Bapak. Dari bapak. Ini toge? Ya, pakai semua pakai. Udah sering masuk TV, Bu? Enggak, oh, belum masuk TV. Bentar lagi. Jangan. Ya. Kenapa? Ibunya malu masuk TV, bentar lagi diliput tapi nih. Udah rusuh di Instagram, guys. Banyak tamunya dari Jakarta juga ya, Bu, ya? Iya, emang banyak tanya dari Jakarta. Ini ibunya kata ibunya, dalam sehari mereka menjajakan sepasang kaki sapi untuk dijadikan kikil dimasakan mie kocok ini. Wah, mantep ya. Bukannya hanya di jam ngantoran BNI ini ya, jadi sekitar jam 9 sampai jam 4 sore doang dan weekend tutup. Ukuran kikilnya ini sekitar 2 kali ukuran kikil di nasi padang. Gila kan? Pencinta kikil, kamu wajib deh kesini. Aku request tanpa micin dengan bawang goreng yang super banyak biar mantul. Nah, ini mie kocok yang aku pesan setelah sekitar 20 menit menunggu. Nah, ini gua pesen mie kocok yang dengan ini tadi apa, Bu, ya? Kikil ya, Bu? Iya, kikil ya. Ini dengan uratnya nih gede banget ternyata di sini. Memang ini untuk ukuran mie kocok ya. Kikilnya super besar loh, guys. Wih. Jadi satu mangkok ini setengahnya itu ada kikil. Wow. Wih. Dan wanginya itu udah menggoda banget. Gua cobain dulu ya kuahnya ya. Kuahnya segar. Satu paket ini juga gua pesen yang isi dengan bakso. Tadi banyak yang pesen baksonya, jadi gua penasaran sepertinya enak kalau campur bakso. Terus ada juga kulit. Kulitnya, guys. Togenya juga gemuk-gemuk ya. Pakai sambal ya. Kulit sapi. Kulitnya tuh masih crunchy-crunchy di mana gitu. Enggak alot, jadi berapa? Lembut. Jadi berapa, Bu? 6. Cukup. Itu tanda. Kan masih Kalau
Rp70.000 Oh iya. Ini kuah kaldunya nih ya, walaupun plain, ini kristalnya dapet. Ini gua nggak pakai micin, nggak pakai bumbu yang lain-lain. Ini keluar soalnya lemaknya berasa banget. Terima kasih ya. Mangga bu. Mangga. Bu. Dan kulit sapi ini sih nikmat banget loh, togenya juga segar. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel gue, dan jangan lupa follow Instagram gue @snovi. Bye bye.